kosong. MUI 12 RU. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adeon Channel. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah handphone yang cukup baru ya, dari produk Xiaomi, yaitu ini hasil belanja dari flash sale ya, tanggal 26 kemarin, baru datang tanggal 29 ini. Ini adalah Poco M3 yang RAM 6GB, memori internal 128GB. Oke, kita akan langsung aja cek paketnya, handphonenya. Ini pakai kardus aja biasanya kalau Xiaomi. Nah, ini dia. Pakai pelindungnya seperti ini ya kalau sekarang. Jadi aman. Kalau pakai ini aman. Ini dia paketnya. Poco M3 yang RAM 6GB, memori internal 128GB. Di sini ada keterangannya, dibuat di Indonesia ya. Dual SIM. Ini untuk kamera utamanya 48MP AI, udah triple kamera ya. 6000 mAh untuk baterainya, jadi cukup kuat sekali. Layarnya di sini ada keterangannya 6,53 Full HD plus drop display. Ya, di sini juga sudah memakai Qualcomm Snapdragon 662. Jadi ini sangat efisien sekali, sangat berani sekali Xiaomi mengeluarkan handphone Poco M3 dengan harga yang cukup murah sekali. Yang lain tidak ada ya. Ini dia boxnya. Kita akan buka saja. Ini masih segel ya. Saya pesen itu warna yellow. Kayaknya unik sekali ya, warna yellow itu baru seperti apa ya? Handphone-handphone Nokia, Lumia kayak gitu biasanya warna-warna yang gonjreng-gonjreng seperti ini. Mudah-mudahan ini sesuai dengan warnanya, yaitu warna kuning. Oh, ini segelnya ya. Kita buka segelnya. Susah banget ya. Sangat worth it ya dengan harganya yang di situ sebetulnya 2.300.000 ya, karena kemarin flash sale jadi dapat diskon 100.000. Jadi ini dengan ongkos kirim yaitu 2.205.000-an lah, kayak gitu. Jadi cukup murah sekali ya. Hari ini sebetulnya tanggal 29 itu ada flash sale yang kemarin yang dibatalkan karena ada sistem baru sekarang, yaitu yang pakai boot sekarang itu dibatalkan sama pihak Xiaomi-nya. Jadi sangat-sangat bagus, sangat itu berarti bisa membantu kita para user pengguna untuk mendapatkan handphone ini. Ini dia tanda ucapan terima kasih telah memilih Poco ya. Ini wow, ini udah ada di grup komunitas Android Indonesia ya, Alpin C. Kita bukan sering berkomunikasi, saya sendiri sering komen di itu ya, di kalau dia posting ya. Ini dia apanya ya, ini boxnya seperti ini, warna kuning. Wow, ini ada casing, ada casingnya, dan ini ada buku panduannya. Ini casingnya, soft case-nya, bukan casing, soft case ya, maaf. Ini soft case-nya sangat lentur sekali. Dan ini HP-nya warna kuning, alhamdulillah ya, wow, sangat keren sekali ini.
Dan ini berat sekali, jadi kualitasnya sekarang berbeda ya dengan yang dulu-dulunya. Walaupun mungkin ini apa ya, bahannya ini bukan polikarbon atau apa. Kita akan buka ya, di sini di depannya ada Poco M3 48i triple kamera 6000 mAh 6,53 Full HD replay Qualcomm Snapdragon 662. Kita akan langsung buka aja HP-nya ya, fokus ke HP-nya ini. Sangat-sangat bagus sekali. Wow. Mantap sekali ini handphone ini. Kita rapikan dulu ya. Ini memang dadakan. Boxing dadakan. Langsung di unboxing saja, paket baru datang langsung di unboxing ya. Ini dia Poco M3. Kita akan langsung nyalakan. Di sini wow, desainnya keren ya. Kita akan lihat desainnya seperti ini ya. Ini yang depannya itu ada kamera depan. Ini untuk SIM tray-nya. SIM di sini sebelah kiri. Di sini ada fingerprint dan apa power volume up and down. Ini ada speaker di atas ini. Di sini ada iBlazer jack 3,5 mm. Di sini juga ada port USB. Ini apa ya? Satu ya. Ini speaker ya pasti. Di sini ada tulisan belakangnya untuk triple kameranya yaitu Poco. Keren coy. Ini udah lupa ya, dual speaker ini. Ini udah support dual speaker dan ini udah sertifikat speakernya ya. Jadi insya Allah speakernya, saya bukan sering kritik ya, sering bicara, mudah-mudahan kualitas speakernya di Xiaomi lebih bagus ya. Kita akan langsung nyalakan saja. Mana nih? Kita nyalakan sambil isi buka paket PAN-nya di box-nya apa aja. Ini kabel USB-nya udah type C ya. Udah type C. Ini dia batok kamera. Batok ya chargernya, kepala charger ya disebutnya. Kita akan lihat cek di sini berapa ampere nih. Sampai 22 maksimalnya watts. Cepet banget ya. Coba-coba dilihat. Fokus-fokus. Coba-coba fokus. Nggak bisa fokus nih. Kenapa? Isi low ya. Jadi ini sangat cepat ya ngisinya juga. Kita akan fokus ke unitnya ini. MIUI 12 Year Long. Wow. Tampilannya berbeda sekali ya. Tampilannya berbeda sekali MIUI 12 sambil mengatur lokasi ini. Wah, keren banget nih. Jadi ini handphone ini sangat cocok sekali untuk kalian yang punya budget. Jadi yang low budget, yang kisaran mid-range ya. Jadi harganya itu di bawah 3 jutaan, ini sangat rekomendasi sekali handphone ini ya. Kemarin presale pertama itu ini saya bekerja keras, yaitu 50.000 unit penjualan pertama langsung ludes ya. Masya Allah, banyak sekali ya gitu. Mudah-mudahan handphone ini awet ya dan berkah insya Allah. Wow, mantap sekali ya. Sama desainnya aja sebetulnya udah sangat mantap ya. Ini ada dua pilihan tampilan awalnya seperti ini ya, klasik dan tanpa batas ya. Kita akan klasik dulu lah. Itu ini pengaturan udah selesai di sini. Wow. Gimana menurut kalian handphone ini? Handphone yang
sangat-sangat rekomendasi di harga 2 jutaan. Yang RA 4 per 6 4 aja itu harganya 1,8 juta. Yang ini harganya 2,2 juta. Diskon ya, harga aslinya yaitu 2,3 jutaan. Wow. Jadi kita sambil menunggu ini aplikasi ya, loadingnya lumayan lama juga. Kita sambil rapikan ya, ada apa aja sih ini? Sebetulnya acak-acakan sekali ini unboxingnya ya. Tapi memang enak kayak gini, dadakan seperti ini kardusnya sangat menghalangi, jadi kurang enak dipandang. Kita rapikan sedikit sambil ngedisplay ini dulu ya, display dulu. Jadi ini sangat cocok sekali ini ya handphone ini. Harusnya dari tadi ngedisplay seperti ini ya. Cukup lama sekali ya loadingnya ini. Kita akan sedikit ini ya, sambil menunggu handphone ini selesai. Di sini ada ucapan dari Poco ya. Poco, bukan Poco, tapi Poco ya. Visi Poco adalah menyempurnakan terobosan inovasi tanpa batas. Dengan menggunakan smartphone Poco, kamu memiliki semua teknologi yang kamu butuhkan sehari-hari. Ponsel ini dirancang bagi kamu yang selalu ingin berkoneksi dengan teknologi kapanpun dan dimanapun. Memenuhi kebutuhan penggemar teknologi dengan performa luar biasa dan harga menarik. Poco merupakan melambangkan generasi muda kreatif yang ingin mendobrak kemapanan mereka yang selalu ingin mencoba hal baru meski berisiko. Kamu siap bersama Poco mengukir jejakmu? Oke, di sini ada tanda tangan Alpinse ya. Alpinse ya, Country Directory Xiaomi Indonesia. Wow, keren sekali ya ucapannya. Thank you for Alpinse. Oh, ini dia tampilannya Poco M3 ya. Wow, jadi layarnya sangat gonjreng sekali ya, Full HD ya. Kita akan coba lihat kameranya sedikit aja ya. Wah, cerap sekali ya, mantul sekali. Salah. Kita akan coba dulu ini kamera ya. Kamera 48 megapiksel. Kita akan coba hasilnya, lihat ya, ini sedikit noisy masih ada sih kalau diperbesar ya. Cuman ini udah fokusnya ini udah cukup lumayan bagus ya. Jadi udah sangat-sangat layak sekali untuk dipinang handphone Xiaomi Poco M3. Apalagi ini dengan kapasitas baterai yang 6000 mAh. Jadi udah sangat rekomendasi buat kalian yang budgetnya di bawah 3 jutaan atau di bawah 2,5 jutaan. Oke, bagaimana menurut kalian handphone ini? Apakah sangat layak untuk dipinang handphone ini? Apalagi di tahun 2021 ini kebutuhannya sangat besar sekali ya. Jadi baterai ini sudah mendukung sekali untuk kegiatan aktivitas sehari-hari kalian. Kita akan sedikit ya, sedikit lupa mengecek tadi videonya dulu. Mudah-mudahan tidak ada kendala ini. Ya, ini lagi record ya. Ini hanya saya hanya unboxing saja. Jadi kita lihat. Dilihat ini. Nah, di sini ya, ini suara saya. Jadi bisa didengarkan sendiri ya. Itu kualitas-kualitas suaranya ya. Speakernya walaupun harusnya full review ya. Insya Allah kalau ada kesempatan di full review ini. Jadi ini hanya unboxing dan sedikit mengulas tentang handphone Xiaomi Poco M3 yang RAM 6GB, memori internal 128GB. Ini yang kelupaannya itu kita lihat benar tidak ya? Oh iya, betul sekali ya. Takutnya salah ya. Ini udah memori internalnya 128GB dan memori RAM-nya 6GB. Oke? Segitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Adeon channel ini.
aktifkan notifikasi loncengnya. Ingat ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya, harus diaktifkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa share bagikan kalian ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Mantap.